Assalamualaikum Sobat Pimpin Twins. Hari ini kita mau unboxing Lego Dots. Lego Dots ini nomornya 41947. Nah, ini ada 5 gelang. Yang mana 5 gelang ini ada warna-warni ya. Ini temanya Mickey, Disney. Yuk kita buka yuk. Oh iya, untuk harganya. Ini dia harganya 549.000, tapi kita tadi dapat diskon 50%. Dan gelangnya ini karena dapat 5, Tamika 2, Mama 1 dan Talita 2. Yuk kita buka sekarang yuk. Nah, Mika mau buka dulu tuh. Pelan-pelan. Nah, udah kita unboxing nih. Udah dibuka sama Tamika. Oke, pelan-pelan. Nah, bagus banget. Ih, kotaknya suka deh. Ada kotaknya tulisan Lego. Nah, kita akan buka pelan-pelan. Oke, ini dia. Kita dapat buku. Ini apa ya? Kayaknya bukan buku deh. Kita lebarkan ini dulu. Tuing. Oh, ini ada seri-seri Lego Dots yang temanya Disney Mickey. Jadi ada yang ini serinya. Ada yang kayak gini, ada yang Dots ini. Kayak gitu. Nah, ini tema Mickey. Jadi ada kayak bentuk laci, kemudian ada gelang, ada gantungan kunci, ada untuk topi, apa misalnya untuk dijahitkan di baju, terus ada bingkai, ada tempelan, kayak gitu. Dan ini belakangnya nih. Nah, ini dia. Kalau misalkan nanti create on design, nanti kita bisa tempel macam-macam. Pengennya kayak apa, bebas. Oke, kita lihat dalamnya ya. Ini dia gelangnya. Gelangnya ini terbuat dari karet, tapi yang membedakannya nih, ada printan tetap tulisan Lego-Lego-Legonya tuh ada. Nih, oh ya, ini memang bahan karet tuh, ada kayak ininya, kayak tepung gitu ya. Kalau karet itu cenderung kayak gini nih. Iya, memang. Kayak gini nih. Ada beberapa warna, ternyata warnanya, coba kita lihat ya antara gambar sama warnanya. Sama enggak sebenarnya? Kurang lebih ya, mirip. Terus kita coba lihat dengan yang ada di sini. Aktual enggak warnanya? Coba kita lihat. Oh iya, termasuk lebih pekat di sini, tapi kurang lebih deh. Nih, ini putihnya, kalau yang itu ini beda. Jadi teman-teman bisa lihat ya perbedaan antara gambar. Terus untuk warna merahnya juga. Kalau merah di sini lebih kuat ya, tapi emang kurang lebih sih. Oke. Nah, kita bisa lihat apa aja sih di ininya. Coba kita lihat yang warna biru nih. Ada gambar bintang. Ada gambar bintangnya, ada tulisan Lego. Kemudian ada bolongannya nih, ada 5. Terus ini adalah jumlah piece yang ada dotsnya ini, yang ada di dalam. Ini dia, ada warna turkis dan biru, kemudian ada warna ungu pink. Dan warna pink, merah muda, kemudian di sini ada warna orange dan merah, kuning. Lalu ada warna kuning. Nah, di ini ada campuran segitiga, kemudian kotak. Segi empat, kotak. Emang kayak bentuk roti. Iya, bulat, kemudian seperempat. Gitu, terus ada warna hitam juga sama ya. Nih sama nih, kayak gini. Dan ini dia nih, ada yang beningnya, terus ada tema-tema Mickey Mouse. Nah, jadi siapa nih? Talita dapat yang mana? Tamika dapat yang mana? Oke, ini Mama dapat yang hitam. Jadi kita patungan belinya. Iya, kita patungan. Talita patungan, Tamika patungan. Oke, kayak gitu. Ayo kita gunting. Aduh. Oke. Okay. Oh, semangat Pak Lima itu. Wah, tuh. Nih. Dalamnya kayak gini nih. Kita mau menghias ya. Menghias si gelangnya tuh.
dotsnya. Kenapa dibilang dots ya? Karena kayak bintik-bintik. Warna hitam putih. Wah, nanti kita bisa ganti-ganti. Kita pengen warna apa aja bisa. Mereka mau pakai warna rotan. Apa itu? Oh iya, itu. Dotsnya. Yuk kita susun yuk. Nih berhubung pada berebutan, kita harus susun nih biar sama-sama adil. Jadi kalau bisa semuanya dapat. Nih coba, coba yang merah-merahnya yuk. Kita mau bikin yang biru. Kita hias yuk sekarang yuk. Mereka udah mulai menghias. Talita juga menghias. Ini udah jadi satu nih. Warna biru mana? Bagus loh. Tarik sama kotaknya. Bagus. Nih hasilnya nih. Kotaknya tuh ayah ya. Nih hasilnya. Kita nyontohin ini. Kalau Meka dari tadi mock made on creation. Tuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih mana? Ini 1, 2, 3. Lucu kan?